Hi everyone, welcome back to my channel. I am Prof lagi dan lagi. Oke. Di video kali ini saya bakalan buatin kalian Sensvitas headset dengan DPI 360 karena memang banyak banget yang request. Bang, coba dong sesekali buatin lah DPI 360. Tenang saja, akan saya buatkan untuk kalian. Jujur saja setelah update yang terbaru ini, yang kemarin-kemarin itu, yang updatean kali ini pokoknya itu benar-benar susah banget buat dapetin headset ya. Kita mau pakai sekop, mau nggak pakai sekop, mau main tekan, mau main pepeng, mau pakai SG desert air, itu benar-benar susah banget ya. Apalagi kalau misalkan DPI-nya 360, benar-benar makin dipersulit ya. Tapi tenang saja, karena saya sudah menemukan sensitivitas yang bagus banget, yang menurut saya ini benar-benar rekomendasi banget buat kalian yang bisa nambahin presentasi headset kalian, teman-teman ya. Jadi jangan lupa di like dulu dan komen kalau kalian punya saran atau pertanyaan. Nah, ada yang tanya, Bang, FF Max ngaruh nggak? Kalau masalah ngaruh atau enggak, sebenarnya FF Max dan FF biasa itu sama pengaruhnya. Mau sensitivitasnya berapa, HD-nya berapa, semuanya sama, teman-teman ya. Jadi kalau kalian pakai FF Max, enggak ada salahnya kalian coba pakai sensitivitas yang bakalan saya kasih buat kalian. Kalau enggak cocok, baru kalian komen di bawah. Oke guys, jadi sekarang sudah ada di trainingnya. Nah, di sini bakalan saya coba dulu. Yang intinya sensitivitas setelah update ini, kalau kita cari pakai DPI pabrik benar-benar susah banget. Kalau kita ngedragnya itu harus kasar sekali. Kalau pelan-pelan itu benar-benar susah banget, teman-teman ya, susah. Kita dragnya itu harus kencang, kasar lagi. Dan itu benar-benar repot, teman-teman ya. Aduh, baterainya pula. Oke, nah ini kita pakai shotgun pun susah ya. Nanti bakalan coba saya setting sensitivitasnya, baru deh kalian lihat perbedaannya. Oke, saya bakalan langsung aja mulai dari settingan yang pertama, yaitu tampilan. Nah, di tampilan ini teman-teman mungkin sering pakai FPS tinggi ya. Dulunya itu nggak ada FPS sedang ya, sekarang itu udah ada yang medium atau sedang. Nah, itu kalau misalkan kita pakai FPS tinggi ya, kalaupun HP kita memungkinkan atau RAM-nya 4 ke atas, itu masih bisa, teman-teman, kalau kita pakai FPS yang tinggi. Tapi kalau HP kita RAM 3 ke bawah, kita paksakan buat pakai FPS tinggi, itu malahan nanti nge-stuck dan aim kita itu bakalan kayak gimana ya, bakalan susah banget buat naik ke kepala musuh karena memang delay, udah gitu nge-stuck lagi. Nah gitu, saran saya kalian kalau mau paksain pakai FPS tinggi, kalian pakai yang medium aja, dan itu pun kalian harus pakai mode smooth ya, biar gameplaynya itu nggak ngestak banget ya. Nah, kemudian untuk tombol tembaknya di sini kalian itu wajib banget buat kasih 60, karena sebenarnya sudah saya coba ukuran 55, 54, 45, 40 bahkan, tapi benar-benar susah banget ya, karena untuk DP-nya itu 360. Jadi ya terpaksa saya harus kasih besar tombol tembaknya, dan setelah saya kasih ke 60 ya, atau ukuran favorit saya, benar-benar lebih gampang aja, teman-teman, buat dapetin headshot ya. Jadi kalian harus coba. Kemudian untuk sensitivitasnya di sini semuanya 100 ya. Yang tadi kalian lihat itu susah banget buat dapetin headshot. Kalaupun dapat harus kasar dragnya. Nah, kalau kita turunkan lihat sekelilingnya ke 87, red dot shake-nya ke 80, dua kali scope-nya itu kita turunkan ke 77. Kemudian untuk empat kali scope-nya kita pakai 55, teman-teman. Oke, setelah kita coba di sini kita bakalan lebih gampang, kalian lihat sendiri. Ini benar-benar lebih gampang aja. Nah, kalau kita pakai shotgun-nya itu benar-benar one tap itu auto headshot full merah semua ya. Jadi ini udah pasti ya, untuk sensitivitasnya itu 87 untuk lihat sekelilingnya, kemudian 80 untuk red dot shake-nya, dan 77 untuk dua kali scope-nya, kemudian 55 untuk empat kali scope-nya.